Oke, kali ini kita mengunjungi Villa Kerasan yang ada di daerah Telaga Menjer Wonosobo. Nah, Kerasan Villa ini terletak di atas Telaga Menjer dan akses jalannya pun masih berbatuan, belum aspal. Jadi teman-teman hati-hati kalau lagi musim hujan datang ke sini. Dan biasanya nanti akan dipandu oleh salah satu staf dari Villa Kerasan ketika bertemu dari Telaga Menjer. Jangan lupa buat yang kesini pakai mobil sedan atau mobil ceper, kayaknya bakal susah karena jalannya, jadi sebaiknya diutamakan yang mobilnya rada tinggi ya. Nah, ini view-nya Telaga Menjer, konon juga daerah situ disebut juga Bukit Cinta, karena info dari staf Villa Kerasan sendiri, kalau kondisi telaganya lagi surut itu bentuknya kayak hati, love, makanya disebutnya Bukit Cinta. Tapi kebetulan yang waktu datang ini kondisinya lagi nggak surut, jadi bentuknya ya kayak gitulah. Sayang sekali datang-datang pas kondisi kabut. Jadi kabutnya tebal banget, nggak ada yang kelihatan, paling cuma bisa ngeliat bawah. Itu pun dalam hitungan menit juga kadang udah berubah. Oke, kita turun, kita masuk ke kamar. Kamar yang kemarin dipakai adalah Sindoro, yaitu yang paling gede. Sebetulnya ada beberapa kamar sih, ada tipe kamar di sini yang nanti bisa dipilih. Ini adalah tipe Sindoro yang tergolong paling besar, fasilitasnya juga mungkin paling bisa dibilang paling lengkap. Kondisi ruangannya comfy banget, kebetulan kemarin pakai extra bed. Di dalam ada sofa, kemudian ada smart TV, ada internet, wifi-nya kenceng, ada perapian kalau nanti ada yang kedinginan butuh bakar-bakar di dalam, kalau boleh. Kemudian daerah situ gantungan baju buat nyantolin jaket. Kita coba cek kamar mandinya. Kamar mandinya sih lumayan gede sih, tergolong oke lah. Dan kalau dicek kemarin sih barang-barangnya branded semua. Nah, ada bathtub, ada shower. Bathtubnya pun di pinggir jendela yang ada tirainya. View luarnya, outdoornya itu kalau cerah oke banget karena bisa melihat Gunung Sindoro sama Telaga Menjer. Cuman karena ini kondisinya lagi berkabut ya, nggak bisa lah. Ada water heater, jangan khawatir buat yang penderita auto kedinginan. Jadi kalian jangan takut mandi karena ada water heater. Kemudian di dalam juga disediain towel, handuk. Jadi lengkap lah untuk standarnya untuk toiletriesnya. Kita cek keluar. Nah, di luar untuk tipe Sindoro itu ada halamannya. Halamannya bisa untuk main, kemudian ada meja makan, alat makannya lengkap. Kemudian selain alat makannya lengkap juga bagus-bagus. Di situ juga disediakan alat masak, ada rice cooker, ada kompor, ada ketel air, kemudian wastafel buat nyuci piring kalau udah kelar. Nah, alat masaknya sendiri juga lumayan. Di sini juga ada freezer. Kemarin di paket kita dapat satu set barbecue. Jadi waktu malam nanti bisa bakar-bakaran, barbecue, lumayan. Kemudian alat masaknya ini lengkap sih. Untuk kategori alat masak sebuah villa sih lumayan lengkap. Ada grill, ada teflon, ya semua alat masaknya lengkap kok. Kemudian kompor gasnya disediakan gas dan selalu dicek sama staffnya, jadi gasnya selalu full. Tapi don't worry kalau misalnya gasnya habis pun tinggal info. Daerah mainan untuk anak-anak, nah ada tenda, ada perosotan. Anak-anak pasti suka banget kalau main di situ, tendanya pun ada matrasnya. Kalau mau malam-malam nginep di luar pakai tendanya pun juga nggak apa-apa, silakan. Kalau kita sih mendingan di dalam lah. Kemudian ada meja untuk bersantai, di situ ada bisa untuk sambil ngopi-ngopi, sambil ngopi, sambil ngeliat teleskop, ngeliat ada apa sih di seberang. Di seberang ada apa ya? Sambil duduk-duduk santai bisa lah. Ini sudah malam, kondisi kalau malam kayak gini guys, lampu-lampu itu kelihatan, jadi view-nya bagus kalau malam. Ini view-nya lampu-lampu di area ini kota Wonosobo ya, karena ini di kondisinya rada di atas. Ini Wonosobo, kemudian telaganya sih nggak kelihatan, di sebelah itu ada villa juga kecil. Terus pagi hari, kayak apa sih pagi hari? Kita bangun jam 5.30. Ini 5.31, kita lihat view luarnya. Dara, dara, dara. Buka pintunya emang susah sih.
karena masih bangun tidur. Nah, view-nya kayak gitu kalau misalnya pagi. Tuh, ini view-nya view Mekong. Susah banget cari view kayak gini. Ada gunung, ada lembah, ada perbukitan, ada sunrise, ada danau, komplit. Jadi view-nya mahal banget. Kemudian di sisi kanan, di situ kelihatan negeri di atas awan. Awan menyelimuti kota Wonosobo. Tapi jangan lupa ya guys, dalam hitungan menit ini semua bisa berubah. Yang namanya juga gunung. Dalam hitungan menit, kabut itu bisa kemana-mana. Awan yang di mana bisa tahu-tahu bisa nutupin dalam sekejap. Hilang pemandangannya. Jadi manfaatkan momen-momen yang berharga untuk cepret-cepret-cepret video langsung. Sat-sat. Ini kondisi vilanya, kalau dilihat beneran ada di pinggir tebing. Tebingnya Telaga Menjer. Jadi buat kalian yang kaki-kakinya kalian lututnya gampang gemeteran, jangan lihat bawah. Tapi sebetulnya ini menarik banget karena di sini masih asri banget, suara burung banyak, bahkan di bawah banyak monyet-monyet yang lagi pada nyari makan itu di pohon-pohonan di bawah vila. Jadi beneran suasananya asri, tenang buat kalian yang suka sama privacy, ketenangan, kemudian meditasi, ini cocok banget. Paketnya lengkap buat semuanya. Kemudian sekelilingnya kalau kelihatan kemarin kan waktu sore kan nggak kelihatan kan telaganya kayak apa. Ini view telaganya sekeliling itu adalah perbukitan. Jadi Telaga Menjer ini adalah salah satu telaga yang berada di ketinggian, daratan tinggi. Karena waktu kalian naik ke sini aja perjalanannya itu justru naik jalanan. Padahal biasanya telaga itu kan selalu di bawah kan. Ini telaganya di atas. Posisi telaga di atas. Suhu di sini rata-rata ya kurang lebih antara 15 sampai 19 derajat Celcius. Tenang, nggak akan sedingin dengan Dieng. Dikompar sama Dieng sih nggak lah, nggak sedingin Dieng. Dan kondisinya kalau cerah itu bagus banget. Jadi kalau disarankan kalian datang itu di musim-musim kemarau. Tapi ya namanya gunung ya, gunung itu mau musim kemarau mau musim hujan juga kadang nggak bisa ditebak. Jadi lebih disarankan di sekitar musim kemarau di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, itulah. Itu kondisi yang paling pas. Kalian bisa menikmati view sunrise-nya beneran perfect. Kita kembali ke villa. Ini drone ke atas, kelihatannya juga akan semuanya cuma isinya awan. Jadi kita balik aja deh. Kita balik, sarapan dulu nih view-nya. Kalau sarapan, view-nya mahal. Oke, gitu. Kalau kalian tertarik, nanti bisa hubungi link-nya dari Villa Krasan. Thank you ya, semua udah nonton. Thanks for watching. Bye!